Hai guys, hari ini saya akan membuat seblak dengan pedas level 3. Untuk bahan-bahannya atau bumbu, 3 buah bawang putih, 2 buah bawang merah, mecin secukupnya, garam secukupnya, kencur secukupnya, dan cabai 3 biji. Lanjut ke proses selanjutnya. Dan ini kerupuknya berwarna-warni dan sangat indah. Bumbunya sudah siap dan sudah dihaluskan, tinggal kita tumis. Kemudian kita tumis bumbunya sampai harum. Digulah galet. Kita bikin seblaknya pakai kangkung ya, biar lebih berbeda.